Memegang teguh nasihat arwah bapa supaya tidak mengetepikan pelajaran membuatkan seorang pekerja kedai makan tekad untuk mencipta kejayaan dalam keputusan Sijil Pelajaran Malaysia, SPM, yang didudukinya tahun lalu. Syed Syazwan Syed Rosnizam diumum antara pelajar terbaik selepas memperoleh keputusan 9A dalam SPM. Bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Gambang itu berkata, kehilangan bapanya, Syed Rosnizam Syed Rahmat akibat jangkitan kuman sejak 2 tahun lalu, sedikit pun tidak mematahkan semangatnya untuk terus belajar. Okay, mula-mula saya dapat result tu memang saya terus fikirkan arwah ayah saya. Sedihlah sebab sewaktu dia masih hidup, dia yang banyak bagi motivasi dan inspirasi pada saya untuk terus belajar. Dia pun tahu yang saya banyak main kalau ikut kan, tapi dia suruh saya fokus waktu belajar. Kalau waktu lain tu tak nak belajar tak apa, yang penting waktu belajar mesti fokus dalam kelas. So saya bila dapat result tu, saya sedih dan masa yang sama saya gembira. Memberi tumpuan sepenuhnya di dalam kelas antara rahsia kejayaan selain bijak membahagikan masa. Syed Syazwan berkata, dia memperuntukkan masa 2 jam sehari bagi mengulang kaji di rumah. Dalam kelas memang betul-betul kena fokus. Saya make sure tak ada gangguan luaran dengan dalaman. Saya make sure yang saya boleh fokus dengan apa yang cikgu ajarkan. Kalau kat luar tu, oh jarang juga belajar. Banyak buat kerja khusus ya. Kerja khusus peniagaan dengan seni.